Halo kawan semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisa ayam petelur untuk kapasitas 100 ekor. Ayam petelur merupakan ayam betina dewasa yang dikhususkan untuk diambil telurnya saja. Tingginya permintaan telur di masyarakat membuat usaha ini memiliki potensi yang sangat besar. Hanya dengan modal kecil bisa meraup untung jutaan rupiah. Ternak ayam petelur 100 ekor cocok dijadikan awal bagi pemula. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ternak ayam petelur 100 ekor. Ada beberapa poin yang kita bahas pada kali ini, yaitu modal kandang utama, modal kandang baterai, pulet ayam petelur. Luas kandang utama yang kita butuhkan untuk 100 ekor ayam yaitu sekitar 24 meter persegi, lebar 4 meter, kali panjang 6 meter. Bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat kandang yaitu kayu balok sekitar 1 kubik, kayu galar 1-2 kubik, bambu sekitar 30-40 batang, dan atapnya menggunakan asbes atau bisa juga menggunakan seng. Total biaya pembangunan kandang yaitu sekitar 7 juta sampai 8 juta tergantung kualitas bahan yang digunakan. Selanjutnya, untuk kandang bagian dalam menggunakan kandang baterai, yaitu bisa menggunakan bambu atau menggunakan galvanis. Satu set kandang baterai bisa menampung 8 ekor ayam. Apabila menggunakan bambu, satu set kandang yaitu sekitar 80.000. Jadi 100 ekor ayam sama dengan 14 set kandang. Sedangkan apabila menggunakan galvanis, satu set kandang yaitu harganya sekitar 155.000. Jadi 155.000 kali 14 set sama dengan Rp2.170.000. Jadi total biaya pembangunan kandang yaitu 8 juta sampai 11 juta rupiah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai biaya pembelian pulet ayam petelur. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai berapa biaya pembelian pulet ayam petelur kapasitas 100 ekor. Jadi biaya pulet untuk 100 ekor ayam yaitu Rp7.500.000. Selanjutnya kita bahas mengenai biaya pakan untuk 100 ekor. Nah, konsumsi pakan ayam petelur per ekor yaitu sekitaran 110 gram sampai 120 gram per harinya. Jadi total konsumsi pakan ayam petelur per hari sama dengan 11 kg sampai 12 kg per hari. Pakan yang digunakan yaitu bisa beli pakan yang sudah jadi dari pabrik atau mencampur pakan sendiri. Harga pakan untuk saat ini yaitu kisaran Rp5.000 per 1 kg-nya. Estimasi telur yang didapatkan dari 100 ekor ayam per hari yaitu kisaran 90 butir jika produksinya mencapai 90%. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Dan jangan lupa
share, dan subscribe.